dikit bang. Tenang, gimana di dalam mas, ajaran mas? Iya, udah selesai. Cuman makan-makan kita. Kasih kado apa mas? Bang, kini dong bang. Mas, ha. Mas Anang, kasih kado apa buat Aurel? Bentar. Ya udah, oke. Waktu kalian pakai maskernya mana mas? Oh iya, mas. Ya, mas. Jaga jarak ya. Masker mana ya? Mas, bentar mas. Sedikit dong. Iya, biasa dari kris. Yuk, ayo. Ayo apa? Oke, Mas Anang sama Bunda tadi ngasih kado apa di momen? Ada lah, ada lah. Kadonya ada. Yang penting bukan kado, yang penting ya, adalah. Iya. Kita bareng-bareng bisa kumpul. Cuma kan di sini di antigen dulu. Ya, apa? Nyampe. Karena benar-benar gak ada siapa-siapa, cuma kita doang. Terus keluarga paling aja. Kalau timnya mereka memang tinggal di sini kan, jadi. Insya Allah aman lah, karena lagi kayak gini gak bisa buat acara apa? Apa-apa. Yang penting Aurel sama Ata sehat. Apa? Itu aja doanya. Ini kado, ada kado istimewa juga nih. Artinya mungkin Aurel kan sedang kata siapa, ini masih aduh menjebak deh. Doain aja. Mengaminkan aja. Doain, iya. Doain. Terus yang itu pun yang layak menjawab hanya Aurel dan Ata. Iya, ya, iya. Jangan kita. Jangan, gak boleh. Iya. Pokoknya kita doain. Semoga mereka sehat. Kalau ini lagi pandemi. Dan demikian. Pasti tidak mudah dalam segala hal ya. Jadi, mudah-mudahan lah aku berdoa. Karena mereka bahagia banget. Dikasih kado mobil seperti apa pun. Kalau sekarang suami ngasih istri kan ngasih orang yang dicinta itu wajar. Wajar. Namanya kalau kita mencintai seseorang ya kalau udah suami istri mah udah ini ya kayaknya nggak perlu di apa. Ya itu udah sewajarnya karena dan begitu juga aku lihat mereka berdua saling mencintai, saling ingin membahagiakan satu sama lain. Itu wajar, ya. Ya, okay, jangan di doain ya. Terima kasih. Mas Tata, boleh dong sedikit Mas Tata. Mas Tata 3 menit aja. 2 menit, Mas. Bentar Mas, update-nya Mas. 2 menit, 1 menit deh Mas. Oh iya, Mas Tata.